kalau dulu Bu ya, dia masih umur 4 tahunan, 5 tahun tuh dia masih suka bilang pengen punya papa. Tapi pas dia sekarang udah umur 7 tahun, mau ke 8 tahun, dia jadi kayak, Bunda ini Iki sudah jadi anak baik, kok Allah gak kasih-kasih biupis papa, beli aja deh papanya di Indomaret gitu. Kita gak pernah ada yang tahu jodoh ya Bu ya, gitu. Jadi ya kemarin kan sempat gak jadi juga gitu. Jadi saya harus benar-benar lebih, saya tuh Bu cari jodoh tuh yang gak bisa saya tuh langsung ketemu sendiri gitu. Saya tuh pasti harus lewat perantara. Orang tua sih pengennya kan anaknya senang gitu Bu. Ayah saya sama ibu saya harus pengennya nyari yang harus lebih di atas saya gitu. Waduh, maksudnya. Berat dong. Berat. Hai friend, apa kabar? Selamat datang kembali di channel YouTube Ati Nur Wahyuni di vlog Click with ANW. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, seorang artis nomor satu Indonesia, cantik, suaranya bagus dan karirnya tuh lagi cemerlang banget, yaitu Ayu Ting Ting. Mudah-mudahan obrolan kita ini menghibur tapi juga banyak manfaat yang bisa diambil dari teman-teman semua. Ayu, yuk, apa kabar? Baik, Ibu. Alhamdulillah, baik. Jadi malu diundang Ibu. Boleh saya ketawa ya, Bu? Boleh dong. Harus banyak ketawa. Iya, Bu. Kamu gimana, sehat? Sehat, Alhamdulillah, sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ibu sehat? Sehat. Sibuk terus ya? Alhamdulillah, berkat Transmedia ya. Jadi saya sibuk terus tiap hari, ya. Alhamdulillah. Justru Transmedia yang mesti terima kasih, soalnya bisa dapat waktunya Ayu yang luar biasa sibuk ya. Alhamdulillah, amin Bu. Yuk, kamu kemarin baru ulang tahun nih. Iya Bu, Ibu tahu. Iya dong, kan ngikutin dong di sosmed. Iya Bu, alhamdulillah. Kamu gimana sih perasaannya di ulang tahun yang kali ini? Iya, ya alhamdulillah sih, bersyukur ya Bu ya. Apalagi ulang tahun sekarang kan maksudnya ya udah ada anak juga gitu, terus juga alhamdulillah acara juga masih lancar terus, rezeki juga masih lancar terus, masih banyak orang-orang yang sayang, fans-fans yang selalu support dan ngedukung gitu. Yang jelas bersyukurlah alhamdulillah di ulang tahun ini, di usia yang ke-29 tahun ini, ya yang penting mudah-mudahan Allah kasih Ayu sehat, panjang umur, baik rezeki dan selalu dalam lindungan Allah, itu aja. Amin. Dirayain gak di keluarga? Dirayain Bu, dirayain ya biasa kalau yang namanya di keluarga Ayu kan biasanya kasih surprise gitu-gitu kan. Kemarin kita sempat ngerayain makan-makan cuma keluarga sama sahabat-sahabat saya deket aja, teman-teman deket di daerah Puncak kemarin sempat nginep berapa hari, alhamdulillah ya seru sih. Seru ya? Ya, di brownies juga dirayain juga. Acara pas sore juga dirayain juga. Lapor pajak juga. Jadi seneng ya? Seneng, banyak yang ngerayain ya. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Juga banyak orang yang bisa merasakan juga kebahagiaan Ayu. Yuk, kemarin banyak kado dong pasti, apalagi dari keluarga. Iya, Bu. Dari Bilqis katanya dapat sendal. Iya. Sendal Dior. Iya, alhamdulillah Ibu. Tahu aja. Iya, jadi pintar banget si Bilqis udah milihinnya. Iya, jadi kan kemarin dia kan acara sempat dapat acara Ramadan nih Bu. Dia baca doa gitu selama sebulan. Nah, uang itu dikumpulin budgetnya gitu kan. Kumpulin terus ternyata dia beliin hadiah saya sendal itu gitu. Padahal saya juga enggak minta kan, tapi kata ibu, ibu saya cerita, "Ini anak kamu yang milihin gitu, dia yang bayar juga." Ya, dari hasil banget ya. Dari hasil dia kemarin ya udah senanglah gitu. Dari kecil sudah bisa ngerti gitu, dia bisa beli sesuatu pakai uangnya dia sendiri, betul. Yuk, kan kemarin juga dari ibu katanya ada kalung berlian tuh yang sampai viral. Coba boleh dong sharing ceritanya gimana bisa sampai viral gitu. Iya, dapat alhamdulillah ya, mungkin ibu juga lagi ada rezeki apa gimana. Saya juga kaget tiba-tiba saya dikasih kalung ya. Saya sebagai anak yang menghargai lah apa yang udah orang tua kasih ya saya pakai gitu, dan ternyata jadi rame dan viral gitu. Saya juga gak nyangka gitu loh Bu, karena kan ya saya tahu sih maksudnya, bukannya saya ngerasa saya ini gimana, cuma kayaknya setiap apa yang saya pakai tuh kayaknya selalu diperhatiin, dan bahkan mungkin ya tergantung dari orang menilainya seperti apa. Ada yang menilainya dari sisi negatif terus ya akan jadi negatif terus gitu, tapi kalau orang nilainya ngeliatnya dari sisi positif pasti akan positif gitu. Tapi saya udah biasa sih Bu nanggepin kayak gitu ya, maksudnya saya dibilang
niru inilah, niru itulah. Padahal kan emang gak ada sama sekali niatan seperti itu. Dan ibu saya juga mungkin beli juga, ya udah beli gitu kan, sesuai apa yang dia suka. Habis gitu. Bagus. Habis bagus gitu. Jadi gak ada niat atau tujuan kemanapun. Tapi jadi rame dan viral, ah, buat saya sih ya udahlah ya. Tapi itu harga sebuah kepopuleran. Iya. Karena Ayu populer, betul, iya. Pasti apapun betul. Yang ada di kamu akan dibicarakan. Iya. Kalau saya pakai apa nggak ada yang bicarain, soalnya nggak ngetop. Si ibu, iya bu, ya ada enaknya ada enggaknya sih ya bu, gitu. Tapi ya udahlah. Nggak apa-apa sih ya, maksudnya orang memperhatikan. Orang kita, memperhatikan sisi positifnya itu sih bu. Positifnya. Apa sih harapan dari Ayu di umur yang masih sangat muda, tapi udah sangat sukses ini? Iya, kalau saya sih yang penting saya dan keluarga bisa. Terus sehat gitu ya, bahagia terus, selalu dilindungin apapun itu, dan makin sukses karir saya ke depannya. Karena saya pengen juga punya konser kan bu, sempat kemarin kan ada pengen bikin konser, cuma memang pas banget corona baru lagi awal-awalnya tuh, jadi kita gak berani untuk ngadain konser. Jadi itu sih kalau penyanyi kan pengennya punya konser ya bu ya gitu, pengen sih punya mini konser yang benar-benar apa ya, karir saya kan udah 10 tahun nih bernyanyi gitu, jadi pengen aja punya suatu konser yang ini, tapi memang mungkin belum kesampaian waktu. Belum kesampaian. Kalau dari Bilqis sendiri, ada gak sih harapan Bilqis terhadap kamu? Kalau dulu bu ya, dia masih umur 4 tahunan, 5 tahun tuh dia masih suka bilang pengen punya papa, tapi pas dia sekarang udah umur 7 tahun, mau ke 8 tahun, dia jadi kayak udah cuek aja gitu. Malah sekarang dia kayak gak usah bunda, gak usah punya papa gitu. Maksudnya gak punya, gak usah, Ikis gak usah punya papa. Bunda kan udah jadi Wonder Woman, bunda kan udah cari uang juga, jagain Ikis juga. Jadi sekarang gak ada pernah gitu nyeletuk dia mulutnya pengen papa atau apa. Kalau dulu tuh waktu masih kecil lumayan tuh dia pengen, bunda ayo dong cari papa gitu ya. Mungkin lihat temen-temennya Lihat ya. Temen-temennya sampai dia bilang kayak, beli papa dong bunda di Indomaret, mungkin dia pikir lucu banget. Iya kan saya selalu bilang kalau Ikis mau dapat papa yang baik, Ikis harus jadi anak yang baik dulu, nanti Allah kasih papa yang baik. Terus dia sempet tuh pas lagi mau saya mandiin tuh dia bilang, bunda ini Ikis sudah jadi anak baik, kok Allah gak kasih Ikis papa, beli aja deh papanya di Indomaret gitu. Mungkin dia masih berpikiran yang mungkin bapak tuh gampang kali dia dapat, dia beli dia apa gitu. Itu sih yang paling saya ingat waktu dia masih kecil gitu. Tapi kalau sekarang dia udah paham kayaknya bu ya, jadi dia nggak pernah nanya, nggak pernah gimana, karena kan ayah saya juga kan sangat deket banget sama Bilqis gitu, jadi udah kayak bapaknya bener gitu. Ibu saya juga bener-bener bantuin saya ngurusin Bilqis, jadi ya dia tidak kekurangan sosok kasih yang sayang, iya ya. Betul. Yuk, tadi dari Bilqis nih. Mm-mm. Tapi kalau dari Ayu sendiri, kira-kira masih terbuka nggak untuk cari jodoh dan sebagainya? Pengen kamu kan masih ya, muda banget. Iya, pengen sih ya bu, gitu. Cuma kan harus lebih hati-hati lagi, apalagi kayak sempat kejadian kemarin yang memang ya kita nggak pernah ada yang tahu jodoh ya bu ya, gitu. Jadi ya kemarin kan sempat nggak jadi juga, gitu. Jadi saya harus benar-benar lebih hati-hati, gitu. Takut sih pasti ada bu. Gitu, trauma sih pasti ada karena gak gampang kan ya bu, apalagi saya udah punya Bilqis gitu. Keinginan sih pengen banget gitu bu, pengen banget punya pendamping yang benar-benar bisa sayang, bertanggung jawab gitu, setia gitu. Cuma kan ya gak semudah kita membalikkan telapak tangan gitu bu, nyari jodoh langsung dapat gitu, enggak. Apalagi udah banyak pelajaran yang Ayu dapat gitu, jadi ya, kayaknya harus pilih-pilih dulu. Tapi kalau sekarang kayaknya saya lebih fokus udahlah nyari duit dulu, ke anak juga, nanti juga jodoh kalau emang udah waktunya, insya Allah dapet gitu. Karena mungkin juga karena Ayu udah sukses, iya, cantik, makin susah gak sih yuk? Susah sebenarnya. Kadang saya tuh bu cari jodoh tuh yang gak bisa saya tuh langsung ketemu sendiri gitu, saya tuh pasti harus lewat perantara, kayak ada yang kenalin, kayak apa gitu. Dan teman-teman saya tuh kalau saya minta kenalin dong sama ini, mereka tuh selalu bilang gitu ya, gak ada yang berani kali ya sama lu tuh ya. Iya. Gitu, lu udah setiap hari di TV, terus kerjaan lu udah jelas gitu maksudnya. Duitnya banyak ya. Amin bu. Terus orang mungkin mau ngedeket juga kayak, aduh takut gitu, udah takut duluan. Itu sih bu yang bikin susah tuh itu, padahal saya gak nyari yang gimana-gimana juga gitu.
nggak ada patokan gitu loh Bu, gitu. Cuman orang udah takut ya. Orang udah iya katanya sih gitu. Yuk, kalau ayah sama ibu ya manggilnya apa? Ayah sama ibu. Ayah sama ibu harapannya apa buat Ayu? Kalau mereka sih berdua pengennya anaknya cepat nikah ya. Iya, namanya orang tua namanya ya. Orang tua. Betul. Ya. Karena mereka ngelihat Bilqis juga. Orang tua sih pengennya kan anaknya senang gitu Bu. Ayah saya sama ibu saya harus pengennya nyari yang harus lebih di atas saya gitu. Waduh, maksudnya. Berat dong. Berat ya. Karena memang mungkin orang tua mikirnya ya buat kebahagiaan saya dan juga Bilqis gitu. Jadi gak boleh sembarangan orang jadi sekarang Bu. Mereka udah punya patokan kalau orang tua saya gitu. Jadi aduh gak sembarangan deh sekarang gitu. Yang mereka harapin sih itu aja. Saya biar cepet dapet jodoh, bahagia gitu. Ya sewajar orang tua. Ya sih mudah-mudahan ya yuk nanti suatu hari ketemu jodoh yang cocok amin, yang emang amin, dari Tuhan amin, supaya amin, bisa amin. Membuat bahagia Ayu dan keluarga. Amin, amin, makasih. Buat saya ini pasti ada dalangnya gitu karena kalau orang yang nggak terus-terusan dicecer gitu ya nggak mungkin sampai kayak sekarang gitu loh Bu. Kalau saya sih mikir oh pasti ada dalangnya dan tapi kadang orang tua saya sih yang kadang nggak bisa nahan emosi gitu, cuma ya wajar lah ya orang tua. Saya juga udah jadi orang tua, kalau anak saya diperlakukan gimana juga saya pasti membela. Tapi dulu sempat pakai nama lain selain Ayu Ting Ting? Sempet. Ya apa tuh namanya? Ayu Debita dulu Bu. Oh ada panjangannya. Ayu Debita. Iya Depok Betawi asli dulu. Oh. Dari dulu. Awal mula saya berkarir juga saya dari Depok. Sampai saya berhasil kayak sekarang pun kayaknya saya susah pindah gitu dari Depok Bu.